Berikut ini adalah kronologi Pramutya Kusumawardana yang ingin dan memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI dibeberkan langsung oleh Yeremia Rambitan selaku pasangannya di lapangan. Yeremia mengatakan bahwa pembicaraan ini sudah dimulai sejak 3 bulan yang lalu. Sudah tahu dan kita bicarakan bersama-sama, sudah sekitar 3 bulan yang lalu kayaknya, ucap Yeremia kepada awak media. Selaku pasangan di lapangan, Pramutya pun berbicara langsung kepada Yeremia yang akan terdampak dari keputusannya. Yeremia juga mengonfirmasi bahwa keputusan partnernya untuk mundur itu disebabkan oleh keinginan untuk fokus kuliah. Namun Pramutya juga dihadapkan dengan situasi galau karena juga harus melanjutkan karirnya sebagai pebulu tangkis. Apalagi posisinya saat ini mereka juga masih bisa bersaing dengan pasangan-pasangan top. Ya, disampaikan, dia ngomong kalau dia juga pengen kuliah. Tetapi dia juga pengen main badminton juga, tembus olimpiade lah, ibaratnya kayak gitu sih, kata Yeremia. Soal mau mundur, ya dia ngomong, "Yer, ini kan liburan belum tahu. Nanti gue pengen minta libur duluan paling. Terus persiapannya mungkin lihat ke depannya nanti gimana," katanya ibu pemain berusia 24 tahun tersebut. Lebih lanjut, Yeremia juga menyebut bahwa dalam beberapa minggu terakhir, rekannya itu jauh lebih pendiam dari biasanya. Tidak ingin terlalu mengganggu, Yeremia pun mencoba memberikan ruang kepada Pramutya, termasuk untuk menjalani liburan ke Jepang bersama keluarganya. Kalau lihatnya sih, dia kelihatan kayak suka murung, suka diem gitu. Lebih suka diem sih belakangan ini tuh. Ya, lumayan agak lama, mulai agak diem-diem. Tapi ya, udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Mungkin biar pikirannya fresh gitu lagi. Yeremia juga membantah hal ini tidak ada hubungannya dengan kondisi di Eropa, terutama Arctic Open 2023, di mana pada saat itu keduanya tidak saling berkomunikasi di lapangan. Nggak ada hubungannya dengan situasi di Eropa, imbu Yeremia Rambitan. Situasi tentang Pramutya mundur juga terdengar ke telinga rekan-rekan ganda putra lainnya, bahkan Yeremia mengungkapkan jika Pramutya sempat mendapat nasihat dari para senior untuk mempertimbangkan lagi pilihan untuk mundur. Paling senior-senior juga memberitahu, kayak Ko Hendra gitu-gitu ngasih tahu. Tanggunglah, kalau memang mau kuliah kan ya selesaikan olimpiade dulu. Misalkan kalau nggak tembus emang mau bisa partner atau masih kuliah, keputusan kan di dia semuanya. Hingga saat ini baik kiri maupun pelatih masih berharap Pramutya untuk tetap bertahan, namun keputusan final Pramutya akan ditunggu usai ia menjalani liburan. Sementara di sisi yang lain, salah satu badminton lovers yakni Anthony memberikan komentarnya, pernah baca curhatan Pram kalau karir dia di badminton tidak didukung oleh sang ayah dan dipandang sebelah mata oleh sang ayah. Dan dia akhirnya bisa menunjukkan ke ayahnya setelah mendapat medali emas di Games Vietnam. Dan kalau sekarang akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Australia, mungkin memang itu tuntutan dari keluarganya. Yang jelas kita sebagai orang lain tidak bisa menghakimi pilihan seseorang atas pilihan hidupnya. Pendapat kalian bagaimana?